Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Usman Tengkuso. Kemarin saya liputan pasca banjir bandang di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Banjir bandang di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon tentu menyisakan pilu yang mendalam. Karena banyak bangunan yang rusak, banyak warga yang jadi korban. Salah satu bangunan yang terkena dampak parah adalah madrasah di Kecamatan Grogol. Madrasah Al-Ibihad namanya. Berikut gambarnya, teman-teman. Kejadian ini sebenarnya kan di luar apa ya, di luar dugaan kita. Karena memang kondisi debit hujan yang luar biasa kemudian mengakibatkan banjir. Ya, luapan air yang tidak tertampung di sungai akhirnya tumpah. Kemudian tumpahan tersebut nendang dan masuk ke sekolahan yang mengakibatkan jebolnya jebolnya pondasi, karena apa, dari dalam masuk pembuangan ke belakang nggak bisa. Luapan tumpahan air masuk ke dalam ruangan sekolahan yang didorong dari atas, jebolnya tembok dinding dari sekolahan ini. Berapa lokal sih, Pak, yang rusak? Yang ya itu 1, 2, 3 lokal itu yang paling parah. Cuman lokalnya sih iya, semua juga kena. Semua kena, ya? Ada 4 ya? 4 lokal. Nah, ini yang paling parah. Pak, ini madrasah, Pak, ya? Iya, madrasah diniyah. Diniyah ya. Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Iya. TPA TKA ya. Ini udah dilaporkan ke ini, Pak, pihak Kemenag mungkin, atau pemerintah setempat. Kalau kita belum ya dari pihak kelurahan, karena saya mohon maaf, bukan berarti saya enggak melapor, kan. Seiring dengan kejadian banjir ini pun juga saya, rumah saya kebetulan kerendam sampai 1 meter lebih. 1 meter 30, jadi ya saya mungkin, tapi kalau dari yayasannya, saya kurang begitu tahu dengan pengurus yayasan. Tapi yang sudah juga kejadian banjir dan longsor ini, saya lapor ke pemerintah daerah secepatnya. Duk, ini kan sedang libur, Pak, sebenarnya, Pak, ya? Nggak ada kegiatan, Pak, ya? Pas waktu kejadian. Emang sudah diliburkan sejak lama, kan, Pak, ya? Nggak ada kegiatan. Jadi, kebetulan kan kejadian kemarin, Pak, ya, hujan di tengah siang bolong, gitu, ya? Yang prediksi saya juga itu kayaknya banjir ini luar biasa gedenya gitu. Sehingga saya mau ke Cilegon, Pak. Balik.